guys, kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini gua akan memulai serial simulator terbaru kita yang judulnya adalah Car for Sale Simulator 2023. Dan buat kalian semua yang suka dengan game-game simulator, mungkin saja kalian akan suka dengan serial terbaru kita yaitu Car for Sale yang satu ini ya teman-teman. Yang dimana kemungkinan besar jalan ceritanya kita akan membuka sebuah showroom mobil ya kan. Kita akan beli mobil, mungkin kita akan perbaikin sedikit dan kita akan jual ke customer. Dan mobil seperti apa yang akan kita temukan teman-temanku sekalian, ini cocok juga buat kalian semua para pencinta mobil. Widih, otomotif lah ya teman-teman. Ya sudah, langsung saja kita akan mulai untuk serial terbaru kita bermain game simulator yaitu Car for Sale Simulator 2023 New Game tuh. Let's go. Ah, udah lama banget gua enggak main game simulator nih teman-teman. Semoga aja game simulator kali ini bagus dan bisa kita buat serial yang panjang ya, guys. Oke, akhirnya sudah ada suara. Dari tadi gua tidak menemukan suara soalnya. Oke, masih loading. Wah. Hari yang cerah. Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Pick up the trash in the front of the office. Jadi kita harus mengambil. Waduh, guys, sebentar. Waduh. Oke, guys, sudah selesai gua setting untuk grafiknya supaya tidak terlalu nge-lag. Walaupun memang nanti masih akan nge-lag sedikit, tetapi selamat datang di showroom pertamanya Miao Auk, teman-temanku sekalian. Kalau misalnya kalian inget-inget dulu Miao Auk pernah jualan roti, jualan makanan, dan masih banyak lagi. Coba kalian komen di bawah game simulator apa saja yang sudah pernah gua mainin ya guys. Sekarang akhirnya Miao Auk akan membuka satu showroom baru untuk menjual mobil-mobil. Semoga aja akan ada mobil-mobil impiannya Miao Auk. Ada mobil-mobil mewah teman-teman yang bisa kita lihat ya. Dan sekarang gua sudah mendapatkan tugas yaitu membersihkan sampah. Ada 18 sampah. Yuk, sekarang guys kita mulai. Oke, ini kita ambil. Dapat experience. Kita ambil. Tunggu dulu, ini suaranya kenapa kecil sekali? Coto mate kudasai. Setting lagi ya, guys. Oke, sudah selesai setting lagi nih, guys. Ambil lagi yuk. Nice. Wah, banyak sekali sampah-sampah di sini ya, teman-teman. Wah, termasuk ada sebuah bangkai dari mobil. Ini kira-kira bangkai mobil apa nih, teman-teman? Kayaknya keren banget. Oke, ada satu lagi yang bisa kita bersihkan. Ini... Oh, nggak ada yang bisa kita bersihkan. Oke, kita ambil ini. 1, 2, 3, 4, 5 plank. Dan di sebelah sini ada juga 1, 2, 3, 4 plank. Mantap. Masih ada kon dan juga gentong, teman-teman. Dan yang terakhir adalah rangka mobil. Sudah selesai. Sekarang, let's open your office. Kita harus membuka office kita, guys. Kita bisa customize juga teman-teman nanti office-nya akan seperti apa ya guys. Aduh. Udah gak sabar gua untuk bermain game yang satu ini. Di depan sana guys, ada auto repair. Jadi mungkin saja kalau misalnya mobil yang kita dapetin itu rusak, kita bisa perbaiki di depan sana. Atau jangan-jangan itu juga miliknya Miao Auk. Gua gak tahu. Oke, pertama-tama kita fokus terlebih dahulu dengan showroom kita. Jadi kayaknya kita harus pergi ke computer. Oke, di computer ini ada apa? Ada webpage yang dimana you don't have any cars. Jadi kita belum punya mobil sama sekali ya teman-teman. Habis itu ada upgrade. Oh, kita bisa tambah office ya kita ya teman-teman. Yaitu office park yang kedua dan juga office park yang ketiga. Harganya $200.000 dan juga $750.000. Dan itu mahal sekali, bung, bung. Oh, ada towingnya juga. I see. Coba kita back. Decoration. Ah, ini kalau misalnya kita mau mendekorasi office-nya kita, kontainernya kita, dan juga rumahnya kita. I see. Nanti aja ya teman-teman. Pokoknya sekarang kita fokus terlebih dahulu untuk membeli mobil pertama dan harus kita jual teman-teman supaya kita dapat uang. Cuan. Oke, sekarang saya harus ngapain lagi? Leaderboard. Ada leaderboardnya juga. Siap. Ini leaderboard apa nih? Wow. Ada yang boss teman-teman. Ini apa-apa di leaderboardnya kayak begini nih. Oke, kita back aja. Dan sekarang gua harus ngapain ini? Access your computer from the navigate to decorate selection where you be able to change the name. Oh, kita bisa rubah namanya. Ini nih guys, rubah namanya. Ah, kasih nama apa teman-temanku sekalian? Coba kalian komen di bawah. Kita akan buka showroom yang namanya apa ya? Suka maju gak sih?
Aduh, gue jadi keinget dengan Warnet Simulation Sukamaju gak sih? Ya, untuk sementara kita pakai Sukamaju aja sambil gue akan tunggu komen-komen dari kalian ya teman-teman, yaitu Sukamaju. Widih, kok J-nya gede sendiri? Loh, oh ya udahlah, gak apa-apa lah ya teman-teman. Atau huruf besar semua aja? Wah, J-nya besar sendiri teman-teman. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Untuk sementara seperti ini aja terlebih dahulu. Dan kita harus memerlukan 10 dolar untuk merubahnya ya guys. Ini bisa digedein, ini bisa dipanjangin dan juga kecilin. Warnanya juga bisa dirubah-rubah teman-teman. Enaknya kita pakai warna apa nih teman-teman? Biar mentereng, putih aja kali ya guys. Gue suka warna putih dari dulu, gimana dong? Masa iya hijau kayak begini kan kurang ya? Atau warna biru? Nah, mobil aja teman-teman, menurut penelitian nih paling banyak orang Indonesia suka mobil berwarna putih. Jadi ya udah pelang kita pakai warna putih aja. Let's go. Sudah selesai. Terus gue disuruh ngapain lagi? You have to complete your office work. Go to the neighborhood to buy a car. You can use the bus stop for fast travel. The nearest stop is just outside the office. Jadi kita keluar terlebih dahulu dan kita pergi ke bus stop katanya guys. Oh ini dia bus stopnya. Dan kita harus mencari mobil-mobil second ya. Oke lah, baiklah kalau begitu travel. Aku harus pergi kemana ini? Ada neighborhood, car market, gas station, red bar, dan juga container. Jadi katanya kita harus pergi ke neighborhood terlebih dahulu ya. Baiklah kalau begitu. Oke, kita sudah sampai di neighborhood. Wah, ada rumah yang dijual. Jangan bilang kedepannya kita bisa membeli rumah nggak sih guys? Yoi, tunggu aku rumah idamanku. Nanti aku akan membeli kamu. Untuk pertama-tama kita harus ngapain nih guys? Awas, ada mobil. Wah, mobil-mobilnya keren-keren banget guys. Itu mobil apa saja itu? Quest kita lagi. Find a car in the neighborhood and purchase it. Talk to the owner to buy the car. Oke, kita harus mencari mobil di sekitar sini dan kita harus ngobrol dengan ownernya supaya kita bisa membeli mobil. Wow, mobil truk ini bagus sekali teman-teman. Apakah ini adalah mobil pertamanya Miao Auk? Tetapi duit saya kayaknya nggak cukup. Oh, duit gua ada di sebelah kanan atas, 7480. Cukup nggak ya guys? Tunggu, sebelum gua membeli mobil tersebut, alangkah lebih baiknya gua keliling-keliling dulu, lihat kanan kiri terlebih dahulu. Oh, banyak optionnya. Jadi ada di sana mobil yang keren banget. Ini juga ada beberapa sedan, teman-teman. Ini kayaknya Honda deh. Ya nggak sih, guys? jangan sebut merek, Mio. Oh ya, maaf. Mungkin Toyota. Loh, kok sebut merek lagi? Oh ya, maaf. Ya wes, nanti kita coba lihat juga ya, teman-teman, apakah ada mobil-mobil yang memang benar-benar bagus di sini. Dan mereknya memang gue tahu juga nih. Kalau kayak begini kan gue nggak tahu nih merek apa gitu loh guys. Dan harusnya game yang satu ini kalau taruh merek itu harus ada licensing. Makanya mereka tidak taruh merek sama sekali. Tapi ini sedannya bagus banget. Ada ini nggak? Muscle car. Widih, kamu mencari muscle car ya? Oh, sepertinya ini mobil cocok untuk project kita pertama guys. Sepertinya tidak terlalu mahal. Coba dulu ya. Halo. You can see all the details of the cars. Some of the detail may be hidden and you can use skill point to reveal them. Waduh guys, ada yang disembunyikan. Ini nih, bisnis kayak begini juga kalian harus hati-hati soalnya guys ya. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya ownernya memakai mobil dan misalnya mobilnya kenapa-napa, otomatis harus diakalin dong supaya dijualnya dengan harga yang cukup baik ya kan. Tetapi di sini Miok tidak berpengalaman ya teman-teman. Jadi saya tidak akan membahas secara detail dan juga lengkap. Oke, saya cuma ada pengalaman untuk membeli mobil, tetapi untungnya gue beli mobil bagus-bagus ya. You can check the accuracy of the report here. The seller may be lying to you, so you can get an inspection done to see the true details. Wah, betul kan? You can see the damaged or repaired parts of the vehicle here. Jadi kita bisa melihat juga ada damage dan juga ada beberapa panel yang sudah dicat ulang. If they are hidden, you can use skill point to reveal them. Jadi kita bisa cari tahu juga guys, apakah dia bohong atau enggak. Oh, ada expertise juga guys. Kita bisa mengundang expertise untuk melihat mobil ini. Gimana dong guys, harganya berapa ya? Dia
dia kasih harga gak sih? Buying price, gak ada. Lu jual berapa bro? Oh ini guys. Dia ada tulisannya ternyata ya teman-teman. If you want, take a look at the car. You won't find anything wrong with it. Trust me, you need to buy this car and the price only 2794. Where else will be final deal like this? I already set the price for this car at a reasonable level, so I don't want to negotiate. Jadi dia nggak mau negosiasi lagi, guys. Tunggu dulu deh. Kita kan orang Indonesia nih, teman-teman. Ya kan? Orang Indonesia kalau mau beli sesuatu harus nego dulu nih. Beda culture nih, beda culture. Coba lihat di sedan idamannya Miao Auk nih. Halo ibu. Aduh susah nih teman-teman ya. Kita kalau mau nego sama ibu-ibu ini nih. Di sini juga tidak ada tulisannya ya guys. Ini juga masih tanda tanya dan harganya. Oh no, harganya mahal. 37.000. Oke, saya tidak beli itu dulu kalau begitu ya teman-teman. Coba cari lagi yang lain. 37.000 ada 3 mobil lagi. Gua udah yakin pasti dan 100% kalau mobil di depan sana nih teman-teman bakal mahalnya minta ampun ini. Ini nih, mobil keren begini, berapa duit? Gua pengen tahu. Kita lihat, guys. Oh, nggak gitu mahal. Yang tadi mahal banget. Yang ini nggak gitu mahal, guys. 13.000. Oh, ya di mana-mana memang sedan lebih mahal gak sih, guys? Atau jangan-jangan cuma di pikirannya Mio Ok sedan lebih mahal. Mobil begini juga mahal setahu gua, guys. Ya kan? Menarik. Ya sudahlah kalau begitu. Saya akan coba untuk ada dua mobil lagi sih yang bisa kita cari tahu. Yang tadi 2000-an ya, teman-teman, yang paling murah. Kita beli yang paling murah terlebih dahulu untuk belajar. Oke. Okay? Aduh, 9000 nggak cukup. Kenapa gue bilang beli yang paling murah terlebih dahulu, teman-teman? Karena kita masih tahap belajar gitu loh. Kita belum tahu mana yang bohong, mana yang nggak bohong. Dan juga kita nggak tahu gitu loh, apakah mobilnya bisa worth it, bisa laku di pasaran atau enggak. Kan ribet. Weh, weh. Kakinya dia, teman-teman. Masuk ke dalam tembok. Ibu, kamu memakai jurus apa sampai kakimu seperti itu? Aduh, coba aku mau cari tahu terlebih dahulu ya. Harganya berapa? Oh nih, 3000 guys. Ayo, kalian mau beli sama ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu gak bisa nego guys ya. I don't wanna... dia juga gak bisa dinegosiasi. Tapi kalau gue lihat guys, kilometernya dia udah 100.000 lebih. Yang dimana biasanya kalau kilometer 100 ini jajannya lumayan banyak. Aduh, mobilnya sih keren. Tetapi udah kilometer tinggi. Tapi kalau di luar negeri 100 ribu. Kalau 100 ribu itu belum terlalu mahal kali ya teman-teman. Gue ngomong apa sih? Maksudnya kilometer 100 ribu itu belum terlalu gede gitu loh kilometernya. Biasanya kalau di Indonesia 100 ribu itu udah tergolong gede banget. Tetapi kalau di luar negeri itu belum terlalu gede. Karena apa? Karena biasanya jarak antara rumah mereka dan juga misalnya ke tempat perkotaan atau apa segala macam itu memang jauh-jauh gitu loh. Harusnya sih seperti itu. Mohon maaf nih guys. Aduh, pikirannya Mio Ok kemana nih? Sampai salah ngomong mulu nih. Yowes, bang. Aku mau belajar dari kamu aja dulu bang ya. Kilometer kamu masih kecil. Ya kan? Walaupun tahun dari mobil ini itu 83 guys. 1983. Kayaknya nggak mungkin banget. Mobil tahun 1983 kilometernya cuma 21.000. Kalian bagi itu. Tahun sekarang kan 2023, kalian bagi per tahun dia berapa kilometer. Ya mas? Look car. Oke, apa yang bisa gue lakukan di sini? Katanya kan kita disuruh untuk you can open skill for bargain. You can open skill to see car. Oke, tapi belum bisa kayaknya ya teman-teman. Bargain gak bisa, expertise juga belum bisa. Katanya kita bisa ini guys, buka. Kayaknya nggak bisa dibuka deh. Oh no. Ya sudahlah ya guys, namanya juga belajar. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ini adalah mobil pelajaran kita. Jadi kita coba beli saja. Kalian coba kalian kasih masukan juga ya teman-teman di bawah sana. Kalian lebih milih mobil yang kilometernya gede, tetapi tahunnya kecil.
atau tahunnya gede atau kilometernya kecil. Ini ada dua example yang bagus nih. Kalau di sebelah sana kan tahunnya kan lebih mendekati ke tahun kita nih, tetapi kilometernya sudah 100.000. Yang ini kilometernya 21.000 tapi mobilnya 83. Kalau ini benar guys, ini mobil antik, dan di Indonesia mobil antik itu jadi mahal ya. Ada mereknya juga tuh. Peugeot 504 klasik. Yowes, kita gambling ya. Beli mobil klasik terlebih dahulu. You made a really good choice. Katanya kamu melakukan hal yang bagus. Waduh guys. Yay! Finally Myeong punya mobil baru. Let's go. Mari kita coba kendarain terlebih dahulu. You can see all the button related to the car here. Jadi kalian bisa lihat teman-teman, di sebelah kanan itu ada engine, exit car, change camera, low beam, high beam, left indicator, right indicator, hazard, dan juga horn, dan ada nos. Astaga, ada nosnya guys. Okay. You can see the current condition of the car here, including whether nos or parts are installed. Okay. Baiklah kalau begitu, nyalainnya gimana? Halo? Nyala guys! Mobil antik gua nyala! Oke, gua baca terlebih dahulu yang di atas ini ya. To able to sell a car, you need to parking in the office car. Jadi kita harus kembali lagi ke office kita ya teman-teman. Matiin dulu. Bensin. Habis itu, you need to head to your computer, click on the website, put on sale. Depending on the condition of the car, customer will start arriving during the day. Jadi kita harus taruh di office-nya kita atau di showroom-nya kita. Habis itu taruh di website teman-teman. Kalau misalnya mobil ini kita list untuk kita jual. Waduh. Semoga aja mobilnya masih bagus nih guys. Wow. Mobil macam apa tadi itu teman-teman? Kenceng banget, dia hampir nabrak gua loh. Oh. Kayaknya Miao Auk yang salah deh. Miao Auk di luar negeri itu sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Oh iya, maaf. Gua kemana ini, guys? Ini bener gak nih? Guys, gua keluar rintasan ini. Gak ada GPS apa ya? Harus off-road gini gue. Oke guys, udah mau nyampe nih. Iya nih, ini nyampe tempat kita guys. Astaga. Hati-hati. Oke, gak apa-apa. Yang penting kita sampai dengan selamat ya. Walaupun kita nge-offroad nih. Parkir dulu yang bener. Nah, majuin dikit. Matiin dulu. Aduh, coba dulu ya teman-teman. Kalau hazard, horn. Oh, I see. Kalau hazard. Mati, nyalain dulu. Hazard. Oh, ada tuh bunyinya, guys. Matiin hazardnya. Matiin. Terus kita keluar dari mobil. I see. Ya udah, kita coba lagi. Buka. Terus kita coba ke website. Ini harusnya ada satu mobil, teman-teman. Kita sell. Gimana? You can add photo by left clicking. You can delete the photo by right click. Okay. Now you can enter the price of the car here. Kita bisa taruh harga mobilnya. Loh. Kok logonya Miao kebalik ini? Parah banget. Gak ada foto. Gimana caranya gue ambil foto? Sebentar. Guys, kita harus ambil foto terlebih dahulu. Tapi gimana caranya foto? Ya, belum bisa. Belum bisa foto ini. Kayak ada tablet. Gimana fotonya? Guys, zaman sekarang kalau jualan kayak begini, kalau nggak ada fotonya mana bisa laku nih? Masalahnya gue nggak ada fotonya. Aduh. Gimana nih? Since it's tutorial, you can sell it for limited price. Then you can sell freely at any price. Jadi, karena ini masih tutorial, kita bisa jual di harga yang tertentu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah selesai dari tutorial ini, kita bisa jual semahal mungkin yang kalian mau. Gak boleh guys. Gak boleh, mahal banget. Kita cuma bisa segitu ya. 10.000 bisa gak?
10.000 bisa, 10.000 bisa guys. Oh, 12.000? Oh, 12.000 nggak bisa. 11.000? Sorry, 110.000. Jadi cuma bisa, ini kan 10.000. Ini, oh, cuma bisa 10.000 doang guys. Coba ya. Oke, gua sudah menemukan angka yang paling mahal itu adalah 11.999. Dan kalau memang ini terjual dengan harga segitu teman-teman, maka Mia Ok cuan banyak. Karena modal kita cuma 2.794, tetapi kita bisa jual 11.999. Berarti gua untung sekitar 9 ribuan teman-teman. Mantap, mari coba kita put on sale. Sudah selesai guys, sudah on sale. Mari coba kita lihat apakah bakal ada customer atau tidak. For sale. Oh, ya ini gue suka lihat teman-teman di showroom luar negeri ya. Ada customer. Ada customer. Oke, siapakah yang akan menjadi pembeli pertama kita? Ada seorang laki-laki, dan juga dua orang laki-laki, dan juga satu orang wanita. Mereka lagi lihat-lihat. Oh, come. Here comes the first customer. Time to sell your first car. Oh, kita harus ngobrol satu persatu. Halo bang. Apa kabar bang? This car is so your style, trust me. You don't want to miss out. And the price is only 11.999. I'm thinking I take it at the price we agree on. Jadi dia mau mengambil harga mobil ini dengan harga yang mahal ya teman-teman. Bentar, gua back terlebih dahulu. Gua pengen cari tahu pendapat orang lain. Kita butuh second opinion ya. Oh, dia juga mau nih teman-teman. The price is bothering me. Just a minute. That's a Okay. Pertama dia itu lagi kayak mau nego, tetapi oh ya udahlah, gak apa-apalah. Dengan mobil seantik ini, ya udahlah. Kilometernya juga masih 21.000. Okay lah. Ini antik banget nih mobil nih. Kalau dia, oh, kayaknya dia mau kasih ke istrinya dia ya teman-teman. Dan dia mau. Aduh, kita kasih mobil antiknya ke orang ini aja kali ya teman-teman. Kayaknya dia lebih bisa mengurus mobil antik ini deh. Ya udahlah, bro. Gua kasih ke lu deh, bro ya. Jangan lupa kasih gua tip atau komisi ya. Okay? Ya sudahlah kalau begitu, guys. Mari kita coba jual mobil pertama kita. Jual. Yeay! Sudah selesai dan kita disuruh tidur. Udah malam guys, kita disuruh tidur. Duit kita banyak, 16.000. Mantap. Itu jalan kemana itu? Gua gak punya mobil untuk pulang nih. Gua harus nunggu bus station terlebih dahulu. Okay lah kalau begitu. Ke kontainer kah? Oh iya, iya betul-betul. Ada tulisannya ya teman-teman. For now, this is your rest place. Yes, it's not ideal. Tapi ya, namanya juga baru merintis usaha ya guys. Kita harus pelan-pelan aja, harus sabar-sabar dalam merintis usaha. Walaupun, ya kan, tempat tidur kita seperti ini untuk awal-awal, tetapi ingatlah, ya kan, kita tidak akan selalu di bawah. Dunia itu selalu berputar seperti roda. Kadang-kadang kita bisa di atas, kadang-kadang kita bisa di bawah. Tergantung kalian mau menempatkan diri kalian di mana. Oke, teman-temanku sekalian, yuk, mari kita coba masuk ke rumah gua. Ini gelap sekali. Masuknya lewat mana? Pintunya mana nih? Sebentar. Pintunya aja gua gak tahu di mana. Aduh, gelap banget. Lampunya mana sih? Ini ada lampu gak sih? Nyalain dulu napa lampunya? Ini ada lampu tapi gua gak tahu cetekannya di mana nih, guys. Ya udahlah, kita tidur saja. Ketika kita tidur maka akan ke-save game-nya. Oke. Itu kan kita dapat uang hari ini 9.206 rupiah. Dolar. Alright, mari kita ke hari selanjutnya. Wih, langsung cerah. Wow. Okay, you can have your car repaired, paint, customized, or washed. Jadi kita bisa memperbaiki mobil yang kita beli, habis itu di cat ulang teman-teman, habis itu di customize dan juga dicuci. The car market opens on the certain days of the week. If you want to buy different car, you can go. Jadi kita bisa pergi ke market. Aduh, belum selesai. Belum selesai baca. Miao Ok emang bahasa Inggrisnya jelek. Makanya bacanya lambat ya teman-teman. Maafkan aku. Sepertinya kita harus menghadiri car market. Oke, kita lihat teman-teman. Di car market itu akan ada apa saja. Office kita ternyata
kotor guys. Kita nanti pergi ke office kita untuk bersih-bersih ya. Oh wow, car market. Banyak yang berkumpul di sini guys. Mulai nggak sih? Dum 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 dum. Yo, what's up? Family come first, Widi. Oke, teman-temanku sekalian, kita akan lihat beberapa mobil-mobil keren yang ada di sini. Wih, velgnya sih keren banget ini. Wow. Eits, kayaknya gue kenal nih. Ini bukannya BMW. Wow. Ini depannya mirip banget sama Z4 loh, teman-teman. Z4, BMW Z4. Tetapi setahu gue, BMW Z4 itu bisa open dan dia itu nggak kayak begini nih. Wagon ya, kalau nggak salah, kalau di Indonesia ngomongnya ya. Tapi keren banget ini impian banget nih. Wow, keren. Sayangnya kalau nggak salah engine-nya itu masih pakai S90 atau S92 ya. Gue lupa lah teman-teman. Itu apa itu BMW seri 3 ya? Ya itulah ya teman-teman, engine-nya masih pakai engine yang sama kayak di tipe S90. Kalau nggak salah, kalau salah tolong dikoreksi saja. Fiat. Lucu banget ini. Ini cewek-cewek sih pasti suka banget kalau dengan mobil-mobil Fiat kayak begini, guys. Keren. Nah, ini dia nih, guys, ya. Yang jarang sekali ada di Indonesia. Camper. Camper bus, camper van. Nah, itu dia. Kayaknya camper van deh. Jadi kalian di dalam van ini, teman-teman, ada tempat tidurnya, ada tempat masaknya, dan masih banyak lagi. Tinggal suka-suka kalian lah mau customize kayak gimana. Di depan juga ada camper van. Terus ini ada... apa ya ini ya? Kayak gitulah teman-teman, ini kayak muscle car zaman dahulu yang sekarang kayaknya nggak ada dan tidak terlalu populer di Indonesia ya, apalagi masuk di Indonesia kayaknya jarang banget deh. Nah ini nih BMW guys, ini BMW old banget, ini keren banget BMW-nya, gue jadi pengen deh. Wah, apa kita beli ini guys? Maksa nggak sih? Duit cuma punya 16.000 juga miok. Ini juga nih model-model grill begini nih, model-model grillnya BMW banget nih guys. Ah, I see. Weh, ini Audi. Audi TT. Wah, keren kali. Cewek lagi yang jualan. Wah, andaikan aku bisa mempunyai mobil seperti ini, teman-teman. Mobil idaman sekali. Woo. Fiat lagi nih, guys. Fiat lagi. Ini kayak Camaro deh. Ya, begitulah ya, teman-teman. Udah cukup gak sih cuci-cuci mata? Kita cek dulu guys, harganya berapa nih? Bang. Harganya berapa nih? Mohon maaf nih. Wah! 224.000 US dollar. Gak jadi bang. Mahal banget bang. Kalau Audi TT, kita cek dulu nih guys. Duh. Kok lebih murah? 32.000. Tapi katanya udah di-install drift. Jadi mobil modifan itu agak susah dijual ya teman-teman. Kebanyakan tuh mobil yang masih original itu yang lebih gampang untuk dijual. Kita mau beli yang mana nih guys? Ini 12.000 sih, masih masuk di akal ini guys. Mas 12.000 kita bisa beli sih. Soalnya duit gua 16.000. Ini juga agak kotor nih ya, kayaknya teman-teman harus dibersihin. Kalau ini kayaknya murah nih. Oh, 19. Bagusan 12.000. Ini 19.000, guys. Mending gue beli ini. Targetnya cewek ya kan, sekalian kenalan. Wah, miau. Oke, coba kita tanya satu persatu teman-teman di tempat ini, siapa tahu aja ada mobil yang cocok untuk kita seperti mobil yang ini, cuma 7.833 US dollar. Wadadidaw, BMW lagi. Oke, itu jadi wishlist gue ya. Kalau ini muscle car jadi berapa nih, guys? Waduh, mahal. 97.000. Out of budget. Kalau ini camper. Ini bukannya orang yang beli sama kita tadi? Oh, 17.000. Masih tidak cukup duitnya ya. Tidak cukup duitnya. Kalau ini, ya ampun, kakinya masuk gak tuh? Apakah sama juga 17.000-an? Oh, 16.000. Beda dikit ya, guys. Banting-bantingan harga nih berdua nih. Bener-bener. Oke, yang BMW ini gimana nih? Wiss. Bro, please harganya masuk akal dong. Ya, out of budget guys. 25.000, nggak cukup duit gue. Aduh, kalau ini 8.000, cukup. Tapi kayaknya gue lebih suka BMW. Oh, ini Audi. Ya, ini logonya Audi banget ini guys. Audi Q5. Ini Audi Q5. Ah, I see. Ini juga bagus sih guys.
ini mobil keluarga banget. Dan menurut data di Indonesia, mobil keluarga itu lebih gampang kalian jual. Misalnya Avanza, ya kan, Mobilio, BRV, habis itu sekarang ada Expander dan masih banyak lagi. Itu lebih gampang kalian jual kalau market second, ya, karena kebanyakan orang itu membeli mobilnya untuk berkeluarga. Seperti itu. Oke. Ayo, jadi kamu mau beli sedan atau mobil keluarga? Pilih sedan, itu segmented loh. Apalagi BMW di Indonesia, guys, segmented banget. Kalau di luar negeri kan harganya ya nggak terlalu beda jauh lah ya, antara Honda dan juga BMW. Kalau di Indonesia beda jauh. Coba Fiat. Fiat ini cukup mobil rakyat sih. Cuma ini Fiat udah dimodif ini. Kayaknya mahal nih, guys. 13.000. Ya udah, pilihan kita cuma ada 2, guys. Mau SUV atau yang keren? Yang keren aja dulu kali ya, guys, ya kan? Sekalian buat gua untuk mejeng. Wih. Mejeng banget nih, Mio. Oke. Aduh, okelah kalau begitu, Bro. Gua kemarin lu beli mobil dari gue kan, sekarang gua beli mobil dari lu. Harganya bagus ya. Oke. Ini gua enggak bisa ngecek sama sekali lagi, teman-teman. Duh, ya udahlah, kita beli saja. Widih, aku sudah membeli mobil 1 BMW. Sepertinya ini adalah seri 1 ya. Seri 1 karena apa? Karena dia hatchback. Yep, hatchback. Ya, permisi. Aku mau lewat dulu. Yah, mereka enggak. Mereka enggak misi, guys. Enggak minggir. Misi. Ntar ketabrak lagi, komplain. Misi. Oke, teman-teman, sudah selesai. Mari kita bawa pulang. Tunggu dulu, ini kita bawa pulang ke rumah gua gimana nih? Maksudnya ke kantor gua. Oh, itu kah kantor gua? Oh, deket ternyata, guys. Kantor gua dengan marketplace-nya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan car auction, kan? Oh, bukan. Kalau nggak salah, car auction itu untuk kita ngebit ya. Jadi kalau misalnya ada mobil yang lagi dilelang, di sini nih nanti, oh I see, nanti kita kesana teman-teman untuk ngebeat mobil. Ini game menarik loh, guys, ini game menarik loh, banyak banget fiturnya. Oke, gue mau ngesend, bisa nggak? Send. Gue udah pencet. Kok nggak ke update? Gue udah pencet loh. Widih, showroom suka maju. Here we go. Oke, sudah selesai. Matiin dulu, ntar habis bensin. Oke, sudah selesai. Aduh, walaupun cuma sementara ya BMW ini, tetapi at least ini menjadi mobil impian saya yang harus saya jual. Kantor gua kotor, guys. Kita harus buang. Oh, sekarang manual. Tadi aman, sekarang manual, teman-teman. Oke. Sebentar, guys. Aku mau ke toilet terlebih dahulu. Soalnya di kantor gua nggak ada toilet sama sekali nih. Catoate. Oke, guys, gua sudah kembali lagi dan sekarang gua coba cek terlebih dahulu komputer. Nah, di komputer ini kita bisa ngapain aja ya mobilnya ya? Gimana caranya mobilnya pengen gua cuci? Tuh, ini di foto. Gua aja nggak punya kamera masalahnya, guys. Oh, wow. Nih. Tuh kalian lihat, teman-teman. Udah kotor fuelnya. Oh, paint. Astaga. Oh no, bisa nggak gua ini dulu, guys? Gua cuci dulu gitu, at least di depan sana ya. Coba deh. Ntar ya, guys, aku coba terlebih dahulu. Lihat kanan, aman. Nah, tempat ini nih. Ini buat ditun. Cuci mana ya? Bro. Kalau ini gue masukin, tunggu, coba dulu, guys, coba dulu. Matiin dulu. Nanti bensin habis. Oke, bro, kamu bisa ngapain aja nih? Wow, dikasih racing kit, drifting kit. Wow, tapi mahal-mahal, guys. Jangan dulu. Kalau mobil gue sendiri sih nggak apa-apa, tapi ini kan mobil buat dijual ya. Nah, pertanyaan gue, guys, gimana caranya gue cuci mobil ini? Aku tidak ada perlengkapan untuk mencuci. Auto repair. Coba. Matiin. Lupa. Loh. Kok tiba-tiba ada orang? Bro, there is no vehicle. Maaf. Kita harus parkir.
Enter. Eh? Kok tiba-tiba dia hilang, bro? Hah? Oh, nggak ada, nggak ada. In the middle, apa tadi? Please park your car in the middle. In the middle? Ini salah deh. Ini kah? Nah, gitu kah? Coba dulu ya, teman-teman. Coba dulu. Ah, ini baru benar. Jadi kita bisa perbaikin ya, teman-teman. Mulai dari roof. Roofnya. Wow, roofnya cuma 8% dong. Coba dulu ya, teman-teman. Roof. Oh, jadi ini adalah list untuk kita perbaikin mobilnya, guys. Tuh, repair all parts. Jadi 820. Coba aja dulu ya, teman-teman. Kita perbaikin terlebih dahulu. Diperbaikin tuh. Diperbaikin mobilnya. Itu kelihatan tuh. Oh, udah bengkok-bengkok begitu mobilnya ya. I see. Kita lihat abis ini akan menjadi mulus atau enggak nih. Kalau enggak mulus, saya di-scam nih, teman-teman. Untung aja tempatnya deket loh. Oke, biasanya teman-teman, ketika gua menunggu mobil ini dibenerin atau diperbaiki, udah malam gak tuh? Gua ngecek terlebih dahulu nih. Nah, masih ada satu tempat lagi yang pengen gua cari, teman-teman, yaitu tempat cuci mobil. Oh, car wash di sana tuh. Gua lihat tuh, kayak ada LED-LED tuh. Tunggu dulu. Ini tempat udah tutup ya? Oh, pekerjanya udah pada tutup. Ini siapa yang benerin dong? Apakah hantu? Apakah aku harus besok, teman-teman, baru selesai nih mobil? Oh no. Kayaknya besok nih, guys, selesai mobilnya. Ya udah tutup duluan. Orangnya udah pulang duluan. No. Nggak ada persentase lagi, guys. Ini mobil sudah diperbaiki berapa persen? No. Ya, udah bisa. Oh, ada durasinya, guys. Ada durasinya. Tuh, jangan berkecil hati, Mio. Oke? Tuh, udah mulus bet mulus nih. Oke. Okay. Nah, langkah terlebih dahulu. Lihat ke belakang boleh nggak? Gua nggak bisa lihat ke belakang lagi, guys. Baru diperbaiki nih. Jangan nabrak nih. Oke. Okay. Nice sekali. Oke, okay, hati-hati. Sebelum kita keluar dari komplek ini, lihat kanan kiri dulu. Nah, gua mau sekalian ya teman-teman cuci mobil gua dulu, ya kan? Itu dia ada car wash. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak? Bisa nggak? Kayaknya udah tutup deh, guys. Oh no, udah tutup. Udah jam segini udah tutup. Nggak ada yang buka lagi, guys. Ya udahlah, kita pulang ke rumah saja terlebih dahulu ya. Tapi ngeliatin, oh bisa di change seperti ini. Ah, gini kan lebih enak liatnya. Saya senang teman-teman mengendari mobil ini. Apa nggak usah jual ya? Langsung bangkrut nih Biong kalau nggak jual ya. Matiin dulu. Oke, teman-temanku sekalian, pengennya sih bawa pulang mobil ini untuk ke rumah. Tetapi takutnya bensinnya nanti cepet habis dan kita harus isi bensin lagi. Ya sudah, gua naik bus aja terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti besok aja baru gua akan coba cuci atau enggak gua akan coba untuk gibanain lah. Kita lihat saja di esok hari. Tetapi sekarang gua pulang dulu ke rumah gua. Kita istirahat tidur terlebih dahulu. Kayaknya gua terlalu lama di market ya teman-teman. Biasalah. Kalau awal-awal kita harus ambil informasi sebanyak mungkin supaya kita lebih pintar nanti ke depannya menghadapi situasi yang lebih sulit ya. Yuk, mari kita tidur terlebih dahulu. Hari ini gua tidak menghasilkan duit apa-apa, tapi at least gua satu punya bahan mobil untuk gua jual di esok hari. Oke, teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game apa tuh? Car for Sale Simulator 2023. Nah, kita lihat saja teman-teman di next video akan seperti apa dan apakah Mio Ok akan bisa membeli mobil yang lebih keren lagi dengan duit yang pas-pasan ini teman-teman. Kita lihat saja di next video. Terima kasih banyak buat kalian semua dalam video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Pau. Udah gak perlu pau kali ya. Oke. Bye-bye.